Depok, Gudeg, Malioboro. Gudeg-gudeg. Di rumah lagi ada gudeg. Wih, krecek plus dengan rawit. Nah, ini ada tahunya. Beh, lihat deh, ini nangkanya. Cantik banget warnanya. Nah, ini ayamnya. Beuh, paha, mantep banget. Wow. Nah, ini yang paketannya. Ada ayam, ada tahu, ada nangkanya, ada telur pindang kesukaan gue. Waduh, oke, ini gue taruh di piring dulu ya guys. Abis itu kita langsung nyobain, kita langsung makan. Nah, ini gue udah tuang semuanya. Telur, tahu, ayam, krecek kesukaan gue. Plus ada nangkanya, udah disini sama bumbunya semuanya. Mari kita makan. Halo guys, balik lagi sama gue Agnes. Jadi ini gue jam berapa nih? Jam 2. Jam 2-an, jam 2 siang. Gue lagi pengen makan gudeg, pas banget di rumah ada gudeg. Gue udah gak sabar pengen nyobain. Sebelum makan kita doa dulu. Amin. Gila, hari ini panas banget banget. Air dingin, air putih dingin to the rescue. Oke. Kita coba ini mana dulu ya? Nangka ya. Nangkanya tadi udah disiram sama gula arennya kayaknya. Dan nangkanya hitam banget. Manis. Terus gue pengen nyobain yang kreceknya. Kreceknya sih dia ukurannya gak terlalu yang besar-besar banget, tapi ini kelihatan lembut banget. Kita coba ya. Lembut banget. Terus rasanya lebih ke asin, gurih. Ada pedes dikit gitu, dikit pedes ya. Wow, kreceknya mantep sih. Oke, okay. Ini tahunya. Apakah manis sesuai dengan lidah gue atau dia asin gurih tahunya? Tahunya sih tipe semurnya yang enggak yang ini semur apa bacem sih? Oke, gitu deh ya. Enggak terlalu hitam banget sih. Aduh, ini sebenarnya enak ya tahunya, karena dia lebih cenderung rasa manis, asinnya tipis banget, dan ini yang gue suka, tapi manisnya kurang nonjok menurut gue. Lebih manis yang si krecek ini. Coba kalau dia buatnya agak lebih manis dikit lagi deh, dikit lagi baru pas banget. Kita makan pakai nasi ya. Tadi ada sambelnya, tapi jujur kayak sambelnya bukan tipe gue deh. Sambelnya tuh kayak sambel goreng yang feeling gue nggak pedes, jadi gue nggak pengen pakai sambel. Oh, telurnya ya, telurnya. Gue suka banget sama telur pindang, parah. Oh, telurnya yang kuning gitu tuh. Wah, ini sih pasti creamy banget. Gue suka banget sama telur pindang, suka banget banget. Wah, gokil banget ya. Dan ukuran telurnya normal ya guys, jadi gak terlalu kecil. Gak sekecil yang waktu itu gue makan gudeg yang di Citra 2. Itu kan ukurannya kecil banget banget. Ini normal. Be, kuningnya. Gue suka banget sama kuning apa? Kuning telur gitu loh. Nah, di sini dia depot Jogja ini. Dia ada ayamnya. Kita coba ayamnya ya. Kalau yang di Citra 2 kemarin kan gak ada ayam, cuma ada, oh di sini dia gak ada tempe. Tempe, kalau di situ kan tempe, tahu, telur. Ini dia ada tahu. Ininya krecek, ada ayamnya. Kita coba ayamnya. Tes yang gue suka banget. Manis, gurih. Wah, gokil. Dan empuk banget. Empuk, empuk-empuk kayak gila. Mantap. Empuk banget. Enak. Nah, ini kita campur ya. Krecek, nangka, tahu dikit, sama telur. Kita campur semuanya satu mulut. Makan. Nah.
dari semuanya gue suka banget sama pindang telur. Ya ampun, gue bisa makan 3 atau 4 kali. Enak banget, banget banget. Sama nangkanya nih. Nangkanya karena tipenya tuh asin, asin, manis, gurih, baru ada asinnya dikit banget, tipis. Jadi gudeg ini bukan gue yang beli kan, nyokap yang beli. Jadi gue nggak tahu ini lokasinya di mana. Kalian tinggal searching aja di Google gitu ya. Namanya tuh Depot Gudeg Malioboro gitu. Wah, ini kalau ada tempe bacemnya sih gue demen sih. Kayaknya kalau di bacem tuh gue lebih suka tempe dibanding tahu. Kalau tempe tuh teksturnya lebih gimana gitu, lebih enak gitu. Ini saking empuknya, ayamnya pakein sendok aja langsung ambiar tuh, nggak susah sama sekali. Ayamnya juga enak sih, jadi pengen nambah, jangan ya. Dan gula arennya enak, meler. Gula arennya, dia punya gula arennya enak. Waktu gua ke Jogja, kan gua pernah review gudeg Mbah Lindu ya kalau nggak salah. Ini kalau nggak salah ya, Mbah Lindu deh kalau nggak salah. Yang di sebelahnya hotel gitu. Gue kayak malah lebih suka apa? Taste-nya yang Depot Gudeg Malioboro. Karena taste-nya tuh manisnya yang gue suka, light tapi nggak terlalu manis, tapi dia manis karena taste-nya tuh harus, kalau gue tuh emang demennya tuh taste-nya manis gurih gitu loh. Ini tuh dia manisnya manis yang gue suka banget. Gokil. Telurnya terakhir. Terakhir, last bite, telurnya gokil. Wah, parah sih. Wah. Telurnya gue suka banget, men. Banget, banget, banget. Terakhir. Dia pakainya kayaknya telur ini deh. Telur omega kayaknya. Soalnya kuningnya beda kan sama telur yang biasa. Lebih creamy, lebih mantep gitu. Oke guys, gitu aja vlog gue hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Bye.